10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hukum kekekalan momentum dapat dinyatakan sebagai, jika jumlah vektor gaya eksternal pada suatu sistem adalah 0, maka momentum total pada sistem tersebut adalah konstan. Secara matematis dapat ditulis sebagai sigma P sama dengan sigma P aksen, di mana sigma P merupakan jumlah momentum awal, sigma P aksen merupakan jumlah momentum akhir. Untuk memahami konsep ini, kita akan berlatih melalui soal berikut. Sebuah troli mengangkut beberapa semangka. Massa troli berikut isinya adalah 80 kg, di mana massa setiap semangka adalah 5 kg. Troli bergerak ke kanan dengan kecepatan 1,2 meter per second. Pertanyaannya adalah, berapakah kecepatan troli ketika A. Sebuah semangka dilempar ke depan 0,8 meter per second. B. Sebuah semangka jatuh bebas. C. Sebuah semangka dilempar ke belakang 0,8 meter per second. Baiklah, tahap pertama adalah menggambar sketsa dari soal. Tahap kedua adalah mengidentifikasi besaran. Massa awal troli, M sama dengan 80 kg. Kecepatan awal troli, V sama dengan 1,2 meter per second. Massa semangka, M1 sama dengan 5 kg. Massa akhir troli, M2 sama dengan 75 kg. Sekarang kita bisa menggunakan hukum kekekalan momentum. Momentum awal, sigma P sama dengan MV, sama dengan 80 dikali 1,2, sama dengan 96 kg meter per second. Pada kasus A, kecepatan semangka V1 aksen sama dengan 0,8 meter per second. Momentum akhir pada kasus A, sigma P aksen sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen, sama dengan 5 dikali 0,8 plus 75 dikali V2 aksen, sama dengan 4 plus 75 V2 aksen. Sigma P sama dengan sigma P aksen, 96 sama dengan 4 plus 75 V2 aksen, V2 aksen sama dengan 1,23 meter per second. Pada kasus B, kecepatan semangka V1 aksen sama dengan 0 meter per second. Momentum akhir pada kasus B, sigma P aksen sama dengan 5 dikali 0 plus 75 dikali V2 aksen sama dengan 75 V2 aksen. Sigma P sama dengan sigma P aksen, 96 sama dengan 75 V2 aksen, V2 aksen sama dengan 1,28 meter per second. Pada kasus C, kecepatan semangka V1 aksen sama dengan minus 0,8 meter per second. Momentum akhir pada kasus C, sigma P aksen sama dengan 5 dikali minus 0,8 plus 75 dikali V2 aksen, sama dengan minus 4 plus 75 V2 aksen. Sigma P sama dengan sigma P aksen, 96 sama dengan minus 4 plus 75 V2 aksen, V2 aksen sama dengan 1,33 meter per second. Dari soal ini kita mengetahui bahwa hukum kekekalan momentum bisa mengubah kecepatan dari troli. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.